Inilah detik-detik rekaman saat personel Satuan Narkoba Polres Bengkulu menggerebek sebuah bengkel sepeda motor di Jalan Citandui, Kecamatan Gading, Cempaka, Kota Bengkulu yang dijadikan sebagai tempat pesta narkoba. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap dua orang pemuda yang hendak menggunakan narkoba jenis ganja. Salah seorang di antaranya adalah mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bengkulu. Di lokasi ini, polisi turut mengamankan 3 paket ganja kering sebagai barang bukti. Berdasarkan pemeriksaan, kedua pelaku sudah cukup lama menggunakan ganja. Narkoba itu dibeli dari salah seorang pengedar yang kini jadi target polisi. Di bengkel tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Lalu saat kami melakukan penangkapan, yang ditemukanlah 2 pelaku tersebut, yang dimana atas nama Ata kami amankan 1 paket ganja, lalu si Rasrian kami amankan dengan 1 paket ganja di dalam tas dan 1 linting ganja yang siap dipakai. Ya, jadi diduga saat kami melakukan penangkapan, pelaku mau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut. Saat ini kedua pelaku masih berada di Mapolres Bengkulu guna pengembangan kasus. Keduanya dijerat pasal 114 junto pasal 111 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu.